Assalamualaikum teman-teman Busit, ketemu lagi dengan saya Himaro Oi. Ya, ini saya pertama main Busit di versi terbaru nih ya, upgrade di 3.4.3 ini tuh saya sampai lupa ya tadi setting di personeling manual hak. Oke, kita langsung aja ya teman-teman, ini saya ikut di room balap aspal global rute Surabaya Solo. Ya, kali ini tadi nih saya memakai bis Sri Kandi ya. Oke, karena tadi di room tuh tidak ada memakai bis apa ya, jadi bebas. Oke, oh kenapa itu ya, nggak tahu ya. Yang jelas ini saya dan mungkin yang lainnya, yang jelas pasti beradaptasi lagi ya dengan versi Busit Malio terbaru ini 3.4.3. Oke, dan ini bundaran Surabaya. Oh, oleng ya. Oke, saya rem dulu ya biar aman. Di depan ada Edi Quinza. Hampir aja ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Us, sepertinya oleng sedikit nih ya saya teman-teman. Buritan belakang saya mungkin tersenggol ya, jadinya oleng. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita adaptasi dan meraba ya di versi terbaru ini. Jadi intinya saya ikut mabar di room balap aspal ini ya itu ya, adaptasi dan meraba lagi yang jelas. Di depan saya nih ada Edi Quinza. Oh, dan ini ada Edi Putra. Ya, kita nyalain lampu ya buat nandain aja nih kalau ada saya ya atau ada bis lagi nih di sampingnya. Oke, kita cek supir bis saya ya. Oke ini, dan mau memasuki loading map pertama. Bismillah, semoga tidak mau berantakan ya. Alhamdulillah aman ya teman-teman, tidak berantakan atau maur ini saya dengan Edi Putra. Kita lanjut gas lagi ya, dan tonton terus ya teman-teman. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman Busit kalian. Yeah.
Jadi nyelos tiang kiri sedikit saya nih teman-teman. Oke. Maaf ya teman-teman. Jadi saya tadi terpaksa ya, kalau saya paksain ya saya jadi nabrak tiang. Oke nih, kita masukin gigi 5. Dan ini mau apa nih, tikungan kiri patah ya. Kasih namanya tikungan sini. Ngebar saya ya. Oke, kita lanjut lagi nih ya teman-teman. Oh, ini di WPS Mac bisa ini, kenapa nih yang di belakang? Oke, nggak tahu lah ya teman-teman. Kita lanjut. Jadi ini saya upgrade versi 3.4.3 ini tuh sekitar pagi ya, tanggal 5 Oktober 2020, dan saya coba cari room balap aspal ya. Ini kalau nggak salah nih mabarnya siang ya. Dan master roomnya tadi tuh di Kuinza tadi kalau nggak salah. Oke nih, tikungan janda. Oke, aman ya teman-teman. Di depan saya sekarang sudah ada Edi, siapa itu, Dawet Mendoan dan Karna Putra KBF. Masih coba nyari-nyari persneling gigi yang pas ya di setiap tikungan dan tanjakan, karena nih ada perbedaan ya dari versi sebelumnya 3.4. Dan kalau nggak salah tuh ada upgrade lagi ya 3.4.1, itu saya malah belum sempat nyobain, totonya pas upgrade udah jadi 3.4.3 ini. Oke, dan ini loading map ketiga. Bismillah, semoga tidak baur ya. Alhamdulillah aman ya karena sendiri. Kita gas lagi ya teman-teman ya. Mohon maaf ya kalau saya baru bisa upload lagi ini video, karena sebelum-sebelumnya ya selain saya memang jarang ikut mabar tuh, sekalinya mabar juga ya tentunya ada aja ya orderan. Jadi paling bisa tuh mabar ya pagi tuh, saya sering ikut di room Master Aget itu atau Pemalu, lalu juga kadang ikut di room Bangli ya. Jadi ya seperti itulah, gimana handphone saya juga yang ada sedikit masalah, begitu juga dengan ya kuota juga sih. Oke lah, gak lupa ya teman-teman. Kira-kira bisa mover gak nih yang di depan ya, kita coba usahakan aja ya. Buanglah ragu yang ada di hati. Lupakan kegagalan di masa lalu. Tetaplah melangkah dan pastikan tujuan kita. Karena waktu tak terulang dan menunggu. Yakin. Harapan yang menunggu.
masih selalu ada harapan untuk kita di masa depan. Ya, di depan saya ini sekarang ada Edi Dawet dengan bis andalannya Tronton ya. Ini dia pas dari Tronton. Ya, kita coba ber ya teman-teman nih, bisa gak nih dekatin lagi nih setelah tadi saya nabrak pembatas sedikit. Oh, push. Ya nih, Dawet ini termasuk salah satu master Tronton ya teman-teman, mungkin juga sudah pada mengenal ID ini di global ya. Dia jadi memang sering membawa bis Tronton. Oke, lihai dia ya teman-teman membawa bis Tronton ya. Dan ini mau memasuki loading map terakhir. Bismillah nih ya, semoga tidak maur berantakan. Yang jelas sih aman ya, karena jadi jauh lagi nih saya ketinggalan sama Om Dawet. Oke, alhamdulillah aman ya teman-teman. Dan mabar pertama nyobain main busit Malio terbaru versi 3.4.3 ini ya, alhamdulillah berjalan lumayan lancar ya. Oke, cukup sekian dulu ya teman-teman. Sebelum dan sesudahnya saya mohon maaf. Terima kasih buat semuanya dan player-player yang ada di sini. Wassalamualaikum, sampai ketemu lagi.